Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslara dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini sambil menemani istirahat kalian. Mimin ada kabar dari Una Lesti Kejora ya, di mana Una Lesti mengunggah postingan ibu mertuanya yang lagi berulang tahun. Barokallahu fi umrik ibu, sehat selalu, Masya Allah. Yang tak lupa juga anak tercinta Rizky Billar pun mengunggah postingan bersama ibu Rosmala Dewi. Selamat ulang tahun ibuku Rosmala Dewi. Dan yang bikin kita tebak-tebakan siang hari ini, di mana unggahan Rizky Billar lagi OTW menggunakan mobil Lambo. Kemana kita nih? Wah, caption dari Rizky Billar. Kira-kira tebak-tebakannya kemana ya Leslar OTW siang hari ini? Mungkinkah OTW ke rumahnya Bintaro, karena memang kemarin Ibu Rosmala Dewi ultah ya, dan mungkin hari ini akan mengadakan surprise ataupun OTW umroh nih, atau OTW nganterin Una Lesti Kejora photoshoot. Aduh, banyak banget tebak-tebakannya ya. Di sini ada yang DM, berangkat umroh ya Bang, bismillah 1 juta. Kemudian di sini banjir komentar dari postingan tersebut. Ada Khairiani mengatakan, kemanapun kalian melangkah dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetap semangat kencengin streaming angin di YouTube dan di platform musik lainnya. Kemudian ada unggahan dari Paulina Ster, Masya Allah, kemana angin membawa mereka nih? Wah wah wah, ada yang menuju Bintaro kah merayakan ulang tahun Oma Dewi. Lalu ada Lina Naufal, kemana ajalah kalian tak doain selamat sampai tujuan, pokoknya lihat kalian sehat juga udah luar biasa ya, rukun dan bahagia kayak gini, aku ikut bahagia. Kita fans tuh lama-lama makin aneh ya, anehnya dibuat pusing karena tebak-tebakan. Tapi hanya di warga Konoha nih yang selalu dibikin tebak-tebakan ya. Kemanapun kalian bertiga atau melangkah, selalu dalam penjagaan Allah, dilancarkan, senantiasa selalu diberkahi. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian juga ada Della SK mengatakan, masa naik Lambo berangkat umroh, jadi bisa jadi juga ya kalau manasik. Jadi ngakak ya, namanya juga tebak-tebakan apa aja deh. Tapi kita tebak-tebakannya selalu bener ya. Mudah-mudahan siang hari ini Leslar ke Bintaro untuk merayakan ultahnya Oma Dewi. Dan ada juga informasi katanya Leslar di pertengahan bulan Januari ini akan OTW umroh, namun tidak tahu tanggalnya karena belum dipastikan ya, masih tebak-tebakan juga. Katanya ada yang bilang nganter Una Lesti photoshoot Nobi. Waktu itu live gorgeous, katanya tanggal 13 mau make upin Una, tapi enggak tahu juga ya. Pokoknya doain aja, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oke, next untuk kabar berikutnya, ada kabar gembira langsung dari lagu Angin, diunggah oleh akun L2W, trending worldwide YouTube umum posisi ke-28. Wow, keren banget.
terus streaming ya guys, Good Job buat Lesti dan Rizky Billar serta Trident. Lagunya luar biasa, bisa tembus trending 28 di worldwide ya, ini YouTube umum guys. Dan benar-benar luar biasa sampai trending dunia serta trending 5 negara sekaligus hanya dalam 2 hari saja. Ini dia update hari ini tanggal 13 Januari 2024 untuk Indonesia trending 1, Singapura trending 14, di Hong Kong trending 18, Taiwan trending 28, di Saudi Arabia trending 28, dan trending dunia ya on YouTube musik di sini trending 28 juga. Keren banget lagu Angin, memang benar-benar menusuk ke jantung, liriknya benar-benar keren. Kemudian juga lagu Angin ini menyedot perhatian dari para kalangan artis ya, karena memang selain bagus, musiknya keren, suaranya keren juga. Jadi banyak yang mengcover langsung lagu daripada Lesti. Ada Bang Heru juga mengcover lagu Lesti Kejora yang berjudul Angin, ternyata bagus juga ya versi cowok. Dan ada Ridwan Lida juga mengcover lagu dari Angin ya, Angin yang benar-benar keren banget, Masya Allah. Dan siapa hari ini yang puasa Rajab guys? Una Lesti Kejora mengunggah postingan dari Haris Priza. Ternyata Haris Priza ini sahurnya di rumah Leslar semalam. Sahurnya tadi kepiting mantep dimasak sama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Selamat puasa Rajab ya guys bagi yang menjalani, caption dari Haris Priza. Kemudian Una Lesti Kejora pun mengunggah kembali postingan dari Prima Resto, Prima Rasa Resto. Wah, ataukah Leslar OTW ke sini guys. Tuh ya, pokoknya kita mah tebak-tebakan dulu, mudah-mudahan benar. Yang penting banjir vitamin ya siang hari ini. Cie, banjir vitamin ya. Gayanya si Mimin mau vitamin aja. Iya dong, seperti Abang L kalau ditanya, "Papa Bi, Abang ganteng gak?" Iya dong, ya harus gitu ya. Harus semangat pokoknya. Dan Mimin doakan mudah-mudahan di siang hari ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan pastinya rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Diunggah juga oleh Mamah Kejora dan Ayah Kejora, sikap Abang L yang benar-benar pintar saat ditanya papahnya dan menjawab langsung ya. Abang L ganteng gak? Iya dong, Masya Allah, cucu kesayangan pastinya. Dan tak lupa ketika di backstage Indosiar, Abang L pun solawatan ya. Bisa nih Abang L jadi ustadz juga. Selain Abang L pintar nyanyi, tak lupa juga Lesti dan Billar selalu memberikan pelajaran agama kepada Abang L seperti sholat, cara berwudu, dan sholawatan. Ini sih versi lengkap ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.